Hari ini saya ingin ngomong soal busi. Lebih karena saya punya sedikit masalah sama Blade belakangan. Di luar video, Blade saya mogok sekitar 2-3 kali. Saya duga bensin nggak naik, bensinnya sempat nggak naik, karbu dan sebagainya. Tapi ada masalah berat yaitu busi. Ini akhirnya bikin saya ingin, karena saya punya busi cadangan banyak sekali di rumah waktu itu, dan sekarang sudah saya buang semua sebelum saya bikin video ini, jadi saya baru ingat. Nggak begitu spesifik, basic soal busi. Jadi, busi, fungsinya apa sih busi ini? Busi ini pemantik, kurang lebih kayak korek. Ya. Di mesin pembakaran 4 tak, ataupun 2 tak, ataupun rotari, ataupun apapun lah itu. Ya, mesin pembakaran internal combustion engine. Kita tetap pakai busi. Di mesin diesel, kita nggak pakai busi. Kita, karena diesel, pakai glow plug untuk memanas, tapi kemudian pembakarannya continuously otomatis dari sistem kompresi. Nanti ada kaitannya soal kompresi juga. Jadi kompresi mesin diesel tinggi ya, di atas 15 rata-rata. Mesin bensin operasional kompresi sekitar 5 sampai 12 atau 12 untuk mesin standar harian. 12 menurut sudah termasuk tinggi ya, sangat tinggi sebenarnya. Cuman di Indonesia mungkin 1 banding 10 masih kan. Di atas itu ya mesin balap lah. Ya, pakai afgas atau etanol dan lain sebagainya. Tapi kita nggak akan ngomongin. Dari yang saya alami dan teman-teman saya alami adalah orang banyak acuh nggak acuh soal busi yang mereka pakai. Jadi busi itu macam-macam. Ada panas dingin, kemudian dimensi ukuran dan lain sebagainya, gap dan sebagainya, dan sifat konduktor, konduksinya beda-beda. Tergantung kebutuhan dan pemakaian. Ya ini busi 2 tak. Rata-rata bentuknya seperti ini. Saya cuma ngerti BB7HS karena ya motor saya 2 tak prosok RC series. Rata-rata pakai ini, semua 2 tak kecil pakai ini. Ya, mungkin saya nggak akan ngomongin busi tai ini. Iya. Yeah. Jadi kita akan ngomongin soal ini. Jadi ini NGK CPR9EA9. Ini busi yang kita temuin setiap hari. Banyak orang acuh nggak acuh soal busi. Kebanyakan, jadi video ini mungkin hanya soal mengedukasi dasar soal busi. Kalau datang ke bengkel ya cuman beli. Ataupun kalau memang mau pasang busi ya sekedar busi. Kalau mau racing, oh busi racing pasti oke. Okay. Saya punya love-hate relationship sama busi racing dan saya nggak pernah percaya sama busi racing. Saya dulu pakai platinum, tapi paling tinggi itu busi platinum, pos platinum. Tapi setelah itu, saya nggak percaya lah sama busi-busi racing, iridium dan lain sebagainya. Termasuk di mobil juga saya nggak pernah pakai busi, karena mereka itu nggak awet. Ya, menurut saya itu nggak awet. Dan saya nggak bilang itu scam, tapi itu nggak awet dan banyak orang salah persepsi soal busi racing. Jadi tetap pakai busi ini, ya busi standar. Itu lebih beneficial daripada busi racing. Utamanya zaman sekarang, karena busi dulu nggak kayak sekarang. Busi dulu, oh bener-bener kuat ya. Saya punya busi tahun 2000-an, kita akalin dikitnya masih hidup lagi. Cuma kayak busi sekarang, sekali dia mati ya udah dibuang. Kita pakai contoh ya, CPR9EA9. Nah, setiap busi itu punya speknya sendiri-sendiri. Mulai dari panjang pendek drat, ukuran kunciannya, panjang gapnya, kemudian insulator dan lain sebagainya, atau panas dingin. Nah, kita ngomong soal panas dingin. Busi, kalau kita tahu, teman-teman pasti ngerti ada soal panas dingin. Apa itu busi panas? Apa itu busi dingin? Mesin kompresi tinggi, pakai busi dingin. Mesin kompresi rendah, pakai busi panas. Nah, apa sih bedanya? Jadi gini, katakan kita pakai motor bebek yang kompresinya 1 banding 7 atau 1 banding 8, kayak Supra X, Astrea, dan sebagainya. Dia butuh busi panas. Kenapa? Karena panas yang dihasilkan tidak terlalu besar atau kompresi yang dihasilkan tidak besar. Nah, supaya pembakaran dia efisien, dia butuh busi panas. Bedanya apa sama busi dingin? Tentu ya banyak pembakaran yang benar cara dia melepas panas dan lain sebagainya. Dan efisiensinya dalam menentukan ruang bakar termasuk mencegah detonasi, knocking, fouling, carbon fouling, dan lain sebagainya. Karena hati-hati, karena fouling atau wash out ketika busi itu kecuci bensin kayak kerendam begitu, itu ngefeknya ke ring piston ya. Jadi bikin ring piston cepat mati karena ketumpuk jelaga, jadi dia mekar. Tapi itu topik yang lain. Ini gitu.
Nah, kemudian di skenario kita misalkan beli nih, beli busi motor Supra ini ya, datang ke bengkel, contoh kita datang ke bengkel, kemudian kita, ah, kita mau apa, beli busi dan sebagainya, tahu-tahu kita dikasih busi dingin, lupakan dulu kodenya dan sebagainya, kita dikasih busi dingin, efeknya apa? Efeknya adalah pembakaran nggak sempurna, karena kompresi kecil, tekanan yang dihasilkan mesin itu kecil. Kemudian letihan yang dihasilkan busi itu tidak terlalu besar dan panas yang diantarkan sama busi tidak terlalu besar. Kemudian efeknya apa? Satu, fouling, karbon fouling, jelaga dan sebagainya. Dua, ya tentu nggak efisien, boros. Tiga, karena nggak efisien lagi nggak bisa lari mesinnya, tenaganya nggak optimal. Jadi itu, hati-hati ya. Setelah terjadi itu bersiklus sekian lama, terjadi detonasi. Kok bisa? Padahal kompresi kecil, kok detonasi? Ya, jelaga yang numpuk di ruang bakar, nggak harus di dome, nggak harus di kubah ruang bakar, tapi di inlet klep atau di balik payung klep itu, di settingnya klep, itu bisa jadi semacam konduksi. Jadi ada di jelaga atau karbon yang nempel di ruang bakar, di ruang klep itu bisa jadi konduktif. Ya, artinya apa? Ketika terjadi siklus pembakaran, jelaga atau karbon yang tidak terbakar karena mesin nggak efisien, itu ikut terbakar di dalam intake. Ya. Akhirnya jebul keluar dan lain sebagainya. Makanya mesin kadang-kadang ngelitik dan lain sebagainya karena terjadi pembakaran detonasi dua kali. Nah, ketika sudah sampai di step itu, berarti mesin sudah sangat-sangat parah. Ya, berarti ya sudah sangat berlarut, tapi itu sebenarnya nggak akan terjadi sangat cepat. Tentu ada waktu, dan semua tergantung pemakaian dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor, tapi bisa jadi terjadi sangat cepat. Kemudian faktor lain adalah karena jelaganya numpuk, kompresinya naik. Karena kompresinya naik, kok bisa naik? Padahal kan nggak dirubah. Iya, karena jelaga yang numpuk, mengeras, kemudian terbakar. Ya, karena ditekan, karena kan ruang bakarnya makin kecil. Nah, ini tekanannya makin besar. Jadi, nah tapi tetap karbon-karbon ini sifatnya seperti konduktor. Ketika kena bensin lagi dan dipicu lagi, bisa jadi detonasi atau knocking atau klitik. Jadi itu, kalau senarionya bensin mesin kompresi kecil kena busi dingin. Kemudian dibalik, gimana kalau sekarang mesin dingin atau kompresi mesin kompresi besar dikasih busi panas, mesin akan langsung detonasi. Karena muaian panas atau buangan panas yang dihasilkan akan terbakar dua kali, karena akhirnya mesin jadi sangat-sangat panas. Kemudian karbon fouling, tapi karbon foulingnya beda. Kalau di mesin sebelum skenario sebelumnya akan terjadi fouling hitam, ini foulingnya putih. Kenapa? Karena bensin terbakar lagi dua kali di sini. Nah, ciri apa atau fenomena ada terjadi apa bercak putih terbakar di ground busi itu sebenarnya ada, itu sebenarnya karena detonasi ya. Karena busi terbakar dua kali atau bensin terbakar dua kali, jadi sebelum titik mati atas dan sebelum timing itu keluar, timing pengapian keluar, dia sudah terbakar di luar karena terkompres dan akhirnya karena ditekan, akhirnya kayak sistem diesel runaway. Jadi jadi hati-hati. Akhirnya apa? Dalam jangka panjang itu merusak mesin karena mesin dihantam dua kali saat dia step di atas. Jadi mesin itu kurang lebih begini. Power itu didapat dari mana? Ketika mesin sudah di posisi aspek, di posisi 2-3 derajat setelah TMA. Ketika ini meledak, ah inilah ini power. Sisanya cuma ngulangin aja. Jadi begitu. Kurang lebih itu pembakaran tuh efisiennya dari situ. Jadi kalau kita kebalik, hati-hati. Ya. Jadi busi, kadang orang nggak acuh. CPR9EA9. Setiap busi punya tipe sendiri. Rata-rata tipenya adalah soal ukuran diameter. Nah, kayak ini drat 10, dratnya 10 mm. Nah, kayak ini, saya lupa jelasin kodenya gimana, tapi nanti mungkin saya jelasin di bawah. CPR EA9. 9 itu artinya gapnya ini 0,009 mm. 0,09 mm, sorry. Kemudian CPR 9. 9 ini angka level panasnya busi. Nah, setiap busi punya level yang berbeda. Jadi angka satu merek dengan merek yang lain nggak sama. Kayak katakan gini, CPR 9 ini busi yang rata-rata ditemukan di motor matic
kompresi 10 sekian. Jadi ini bisa dipakai di mesin motor lagi, ya. Fiction, CBR, dan sebagainya. Tapi kalau saya rasa CBR nggak begini. Ini kayaknya ke fiction, lebih ke Yamaha fiction. Di busi lain, katakan Denso, kita pakai contoh Denso karena Denso cukup banyak di sini. Katakan U20 sekian RS berapa itu. Nah, U20 kalau kita persamakan dengan ini ketemunya kayak CBR 6 atau CBR 7. Nah, di busi NGK, makin kecil angka yang setelah angka huruf R, CBR, CBR 9. Kalau angkanya CBR 6, berarti businya semakin semakin panas. Jadi NGK itu kebalik. Makin kecil angkanya, makin panas. Makin besar angkanya, makin dingin. Di Denso, kebalikannya. Jadi kalau misalkan CPR 20 itu ketemunya sekitar CPR, kalau UR 20 sekian itu ketemunya kalau di NGK itu sekitar CPR 6. Jadi busi dingin. Kalau dipersamakan itu kayak businya Supra karbu, ya, atau Supra inject, blade, revo, basicnya CPR 6. Tapi CPR 6 sekarang susah nyarinya, rata-rata keluarnya CPR 9. Bermasalah enggak? Enggak juga, karena rata-rata mesin-mesin itu sudah injeksi. Lagi hal yang sering orang-orang salah, bukan salah, mungkin enggak salah, tapi luput ya. Soal busi injeksi dengan busi karbu. Apa sih bedanya? Saya enggak bisa jelasin secara detail karena pengetahuan saya. Busi karbu, busi injek, itu umumnya ada angka huruf R. Ya ini NGKR, tipenya NGKR. Tapi di sini CPR 9R, ini artinya regulator. Ya biasanya busi-busi pos, Denso, ada tulisannya R, itu berarti untuk injeksi. Kemudian pertanyaan singkatnya, kalau busi injeksi dipakai karbu, ada masalah nggak? Enggak. Nggak akan ada masalah. Cuman, pembakarannya memang mungkin kurang sempurna. Busi ini diregulate. Jadi arus yang keluar tetap akan kena regulasi dari internal businya. Jadi busi karbu itu umumnya nggak ada regulatornya. Jadi letihan dia bisa besar dan sangat efisien. Masalahnya adalah sekarang susah cari busi non-R di sini. Jadi ya kita mau nggak mau pasti semua pakainya busi CPR 9EA9 ini. Masalah nggak masalah. Tapi kalau mesin injek kena busi karbu gimana? Efeknya adalah ke komputer karena ini semacam, karena ini kan listrik ya. Jadi ini bisa jadi kayak arus pendek. Ngerusak komputer, ngerusak ECU. Jadi hati-hati ya. Mending ya bilang aja busi sesuai tipe, tapi tetap perhatikan ya. Kadang-kadang kita ke bengkel juga, "Pak, busi ini, busi Neo, busi ini." Kita dikasih busi ya sembarang, pokok beratnya sama gitu. Jadi apa kira kita pakai kok nggak enak ya itu karena kita nggak terlibat. Jadi banyak teman-teman saya dulu semuanya itu busi harus racing, harus ini dingin, harus ini saya di motor, mobil pun saya nggak pernah mau pakai busi racing karena nggak ada gunanya, karena busi iridium itu umurnya cenderung pendek ya, dan di sini untuk motor cenderung susah untuk nyari panas dingin yang sesuai dengan karakter mesin. Lah kayak blade saya, karena kompresinya udah 12,5, otomatis dia harusnya pakai busi dingin. Dan saya kesulitan nyari busi di atas angka 9 untuk merek ini. Mau nggak mau harus busi-busi 50.000 dan lain-lain. Dan saya nggak punya duit untuk itu. Jadi saya rasanya cukup. Dan saya konsultasi ke anak-anak blade yang memang bikin mesin balap, bilang CPR 9, EA9 masih cukup dan mumpuni untuk kompresi 12. Saya enggak, karena dulu 2017 dan 2018 saya selalu pakai busi racing. Saya mesti beli busi iridium. Dan umurnya enggak pernah panjang karena 3-4 bulan sekali mati. Ya tentu karena saya pakai mesin itu benar-benar basah ya. Jadi ya kena wash out terus, jadi jadinya businya cepat mati. Tapi saya akhirnya dari situ saya enggak pernah lagi mau pakai busi racing. Ya saya dulu busi paling mahal mungkin pakai NGK G-Power. Bos Platinum ya. Tapi setelah itu saya nggak pernah lagi pakai busi racing. Saya selalu pakai busi standar. Karena apa? Karena lebih mudah buat saya untuk menyesuaikan angkanya. Dan sekarang susah sekali saya nyari angka ini. Kalau untuk harian nggak perlu lah busi racing. Ya. Karena busi racing itu, busi racing saya harus ngomong. Busi racing, ya dia efektif.
tapi hanya untuk pemakaian ya racing. Ya, lagi-lagi itu part racing, kita nggak bisa nyamakan part racing dengan part harian atau daily. Nah, masalahnya di senario kayak kita sehari-hari itu ya daily use, bukan racing. Kalau racing itu cuma kayak switch on off, kenceng, pelan. Nah, kalau kita harian, kan kadang kan intermediate ya, kadang agak kenceng, kadang agak pelan, jadi susah. Makanya busi-busi standar ini lebih bagus daripada busi racing. Di video saya sebelumnya, jauh di sebelumnya, saya pernah nunjukin soal busi juga, busi yang bagus itu gimana. Nah, busi-busi racing kayak Breeze yang matanya ada tiga itu sebenarnya untuk mencegah letihan busi ini nggak keluar. Jadi ketika busi ini di apa ini insulator, kalau saya bilang insulator, ini busi yang bagus itu sebenarnya letihannya cuma dari insulator ke ground strap, ke ground ini ya, lengkungan ini L ini. Nah, ketika busi ini mencolok keluar ke sini, mencolok keluar ke kanan, mencolok keluar ke kiri, itu sebenarnya tanda busi nggak bagus atau ada masalah di sistem pengapian. Jadi itu. Kemudian warna busi yang bagus apa? Yang paling bagus, yang paling optimum, warna putih. Itu arus paling kuat. Jadi itu arus tertinggi yang keluar dari coil. Nah, itu warna itu. Putih. Kemudian arusnya gemuk. Tapi kalau nggak putih, kenapa? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Misalkan biru. Ya nggak apa-apa. Ungu. Ya, tapi harus dilihat. Arusnya gemuk nggak? Gemuk atau kurus? Itu karena itu ngaruh. Gimana kalau oren tapi gemuk? Nah, itu iya dalam mesin standar, iya bisa nyala. Bisa, tapi kurang bagus. Biasanya airnya kena fouling ya, karena pembakarannya nggak sempurna. Jadi, ya pastikan pembakarannya bagus. Makanya itu panas dingin busi harus dingin. Nah, kayak di, tadi ya, mungkin sudah bilang ya, kayak di spesi, karena kompresinya hilang, kalau kompresinya udah mulus dan mesinnya bosok, jadi dan it space itu nggak pernah ganti oli, jadi dia cuman saya cuman ngejok oli terus karena ringnya udah hancur, semua mesinnya udah hancur, cuman saya paksa jalan karena sketchy guys. Jadi nah, karena kompresinya udah rendah, akhirnya saya pasangi busi yang paling panas. Jadi di motor itu saya pernah nemu busi CPR 8 itu panas, sebenarnya itu busi panas, dan masih jalan sampai sekarang. Ada 4 bulan mungkin businya nggak pernah mati, karena biasanya space itu cuma 3 bulan sekali busi minta ganti busi. Sekarang masih jalan. Jadi sekarang kita lihat blade. Masalah yang saya temuin kemarin, pengapian hilang. Jadi saya pakai kok tiba-tiba mati terus. Ternyata salah satu pangkon coil itu patah. Jadi ini udah bukan pangkon aslinya lagi. Jadi saya udah matain 2 pangkon sebelumnya, dan ini pangkon terakhir. Jadi kalau ini patah ya nggak tahu. Coil ajaib, saya nemu coil TDR di rumah. Ini coil TDR racing, nggak ada kabelnya tapi saya sambung, dan wow pengapiannya. Dan tambahan baru, saya bikin ground strap. Harusnya ground strap ini, nah ini ya, nyambung ke negatif aki. Ini akinya nggak fungsi karena ini akinya tekor. Tapi kurang lebih gitu. Harusnya ini 2, karena satunya harusnya ke sini. Jadi kayak 9 power dan lain sebagainya. Yang saya mesti bilang dari dulu, saya nggak pernah percaya sama 9 power dan lain sebagainya. Iya, tapi dalam beberapa kasus sangat-sangat efektif. Karena saya nggak ngerti ya, motor ini pengapiannya agak kurang, saya bilang. Jadi lompatan businya putih, tapi malah keluar dari ground ya, bukan keluar dari insulator. Jadi ya ini agak bermasalah. Akhirnya busi saya ganti, nyala normal, tapi ya itu ya. Jadi dan saya bilang nih, saya pakai knalpot ini lagi. Jadi ini knalpotnya Maga, ini header dari 79 duk ya. Jadi ini ya, suaranya kayak setan. Ya, suara yang ngawur sekali karena saya hampir lempar kayu sama warga, sama orang-orang depan rumah karena suaranya benar-benar kencang. Tapi larinya. Ya, jadi plusnya di situ. Jadi
itu troubleshooting saya 1-2 minggu belakangan. Saya pengen nyeting ulang karbunya karena karbunya error. Ya, kayak saya dulu bilang ini karbunya error. Akhirnya sebelumnya karena jetting-nya sekarang 38122. Dulu jetting motor ini malah 45120. Ya. Kemudian jadi 42122. Karena emang buat narik jauh. Jadi kalau low end ya berbet-berbet gitu, tapi oke, tarikannya oke. Kemudian sekarang malah pakai piston lebih besar, dia nggak mau, saya nggak ngerti karbunya kenapa, cuman dia nggak mau pakai pilot kecil. Dia nggak mau pakai pilot besar, maunya pilot kecil. Sebelumnya, jarum skep nggak mau di posisi tengah. Jadi maunya paling irit. Sekarang ini saya turunin satu level, jadi agak boros, dan larinya. Ya, larinya makin kenceng. Makin kenceng larinya. Bensin tetap, ya. Ya, oktan. Ya, 95. 98 ya, kalau sekarang 98. Cuma masalah berikutnya ada di rem, karena sekarang motornya kenceng, larinya kenceng, cuma nggak ada rem ya, ini rem belakangnya nggak ada. Jadi, ya itulah. Ya, jadi, ya itu omongan kita hari ini soal busi dan update kecil soal blade. Dan masalahnya kenapa saya ingin ngomong ini, karena saya ada hampir 2 minggu kena masalah soal busi soal motor ini, jadi ya itu. So, ya, semoga dapat ilmu dan